Rangga Ajok menjadi bintang baru dalam dunia pesinetron Indonesia. Memiliki kemampuan akting jempolan membuat banyak pemirsa yang terpikat dengan pesona Rangga Ajok. Tidak heran jika dirinya mendapat penghargaan aktor paling ngetop di tahun 2021. Bersama dengan Haiko Panarpeken, Rangga Ajok membintangi sinetron Buku Harian Seorang Istri sebagai tokoh Fajar. Menjadi publik figur berarti sudah siap untuk selalu menjadi sorotan dalam hal apapun, termasuk percintaan. Rangga Ajok sendiri sering disukan terlibat cinta lokasi dengan Haiko Panarpeken yang merupakan lawan mainnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri dan Samudra Cinta. Kemistri keduanya yang memukau mampu mengaduk-aduk perasaan penonton yang menyaksikan akting mereka di televisi. Rangga Ajok justru mengaku sangat tertutup dalam dunia percintaannya. Dia tidak akan memberikan informasi tentang wanita yang sedang ia dekati ke publik. Namun, dalam sebuah kesempatan, Rangga Ajok mengungkapkan tipe wanita yang ia inginkan menjadi istrinya. Aktor kelahiran Palembang tersebut menginginkan sosok wanita yang paham agama, karena menurutnya hal tersebut membuat seorang wanita lebih penurut dan tidak suka membantah. Thank you.